Sanib rahimahullah ta'ala wa adamu manfa'a fi ulumi fi darini amin. Audul wahyi, kembali wahyu. Jadi wahyu datang lagi. Kalau kemarin fatratul wahyi, kosong wahyu. Lalu wahyu datang lagi. Ya. Setelah kosong. Fabainama, maka di waktu huwa nabi yamsi sedang berjalan, id tiba-tiba sami'a, beliau mendengar sautan, suara minas sama'i, dari langit, minas sama'i, dari langit. Farofa ilahi basarau, lalu nabi mengangkat kepada langit akan pandangan matanya. Jadi nabi melihat di langit, lihat ke langit. Fa idza nil malaqul ladzi ja'ahu bi ira'a jalisun bainas sama'i wal ardi, maka tiba-tiba ada malaikat yang pernah datang dulu kepada nabi di gua Hira sedang duduk di antara langit dan bumi. Masya Allah. Jadi malaikat lagi duduk di antara langit dan bumi. Ini bumi, langit. Duduk, lagi duduk. Nabi kenalin tuh malaikatnya kemarin datang di gua Hira itu. Wah, ini malaikatnya kemarin nih. Yang pernah datang di gua Hira. Faro'aba minhu, nabi takut daripada malaikat itu. Kenapa? Litadzakuri ma fa'alahu fil marratil ula, karena ingat apa yang sudah malaikat lakukan kepada nabi pada kali yang pertama lalu. Dulu nabi dikituin, ya. Ya, apa? Diblek dadanya. Ya. Kejadian itu juga nabi disikop, ya, disikop nabi itu, ya. Faroja, lalu nabi pulang. Kembali pulang. Waqala, beliau ya berkata, dasiruni, dasiruni. Selimuti aku, selimuti aku. Ya. Selimuti aku, selimuti aku. Jadi badannya terasa ada rasa dingin mungkin, ya. Selimuti aku, selimuti. Fa'anzalallahu ta'ala alaih. Lalu Allah ta'ala turunkan kepada nabi wahyu, ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa ay, yang berselimut, berdiri, bangunlah, lalu berikanlah peringatan. Hadzirin nasa min azabillah, berilah peringatan kepada orang-orang tentang azab Allah. In lam yarji'u an ghayyihim, jika mereka tidak kembali dari kesesatan mereka. Kalau mereka enggak mau kembali juga dari kesesatan, beri peringatan. Ya. Azab Allah sangatlah pedih. Wa ma kana ya'budu aba'uhum. Dan apa yang bapak-bapak mereka sembah, beri peringatan. Jadi jangan sembah mereka, jangan sembah apa yang disembah oleh bapaknya. Rabbaka fakabbir, dan besarkanlah Tuhanmu. Khusso'u bita'zimi, ya. Khususkan olehmu akan Allah dengan mengagungkan. Wala tusyrik ma'ahu fi dzalika ghairu, janganlah engkau mensekutukan bersama Allah pada demikian itu, menyembah akan selain Allah. Jangan sekutuin Allah. Jangan duakan Allah. Jadi jangan manusia. Allah aja kalau diduain marah. Jangan manusia. Allah aja kalau diduain marah. Selingkuh. Udah gitu yang apa? Syiriknya sama ya ciptaan Allah. Bagaimana enggak marah? Dia kan gue ciptain, dia gue buat, dia gue bikin, masuk sama dia.
Bodoh banget kita. Pantas Allah marah. Jadi ya, jangan suka berbuat seperti itu ya. Wasiyabaka fatahir, maka sucikanlah bajumu. Litakuna musta'iddan lil uqufi baina yaday la'i iz la yaliku bil mu'mini ay yakuna mustaqzaran najisan. Litakuna, supaya engkau, jadi sucikanlah bajumu, bersihin bajumu, cuci bajumu ya, supaya engkau dapat siap-siap untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus bersih baju, suci baju ketika berhadap dengan Allah? Izla yaliku bil mu'mini, karena tidak layak, enggak pantas dengan orang mukmin, ayyakuna, bahwasanya dia itu mustaqzaran najisan, dia itu kotor, najis. Mustaqzaran dianggap kotor, najis. Enggak pantas. Ya, biar bersih mau menghadap Allah. Suciin. Waru jaza fahjur. Ya. Dan tinggalkan olehmu perbuatan dosa. Ay uhjur asbabar rujasi. Tinggalkan olehmu sebab-sebab dosa. Tinggalin sebab-sebab dosa. Jadi kalau ada yang dapat mendatangkan dosa, tinggalin. Jangan dikerjain. Enggak patuh, enggak nurut, itu sebab dosa. Ngelawan, sebab-sebab akan mendatangkan dosa. Kalau dibilangin bukannya dengerin dan coba mengamalkan, ada yang dijawab. Tinggalin sebab-sebab dosa. Wa huwal azabu bi an tuti Allah wa tanfuza amrahu, dan yaitu siksaan dengan bahwa engkau mentaati Allah dan engkau melaksanakan perintah Allah. Taatin apa yang Allah perintah. Wala tamnun tastaksir. Ya. Dan janganlah kamu memberi. Tamnun, beri karunia. Janganlah kamu memberi. Ya, janganlah kamu memberi tas taksir. Ya. Ya. Dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Tak taksir, menuntut banyak. Ya, menuntut banyak. Maksudnya apa? Dengan maksud memperoleh balasan yang banyak. Jadi jangan kamu memberi tapi ada tujuan supaya menuntut banyak. Jadi jangan seperti itu, kita memberi jangan minta diganti, jangan harap kembali. Memberi jangan harap kembali. Kasih. Jadi sedekah yang bagus begitu. Ya, enggak apa-apa sih beri patehannya steret banyak banget. Yang bagus enggak usah. Kasih aja. Kita mau niatin buat orang tua kita, ini di hati aja niatin. Ya Allah, sampaikan pahalanya buat orang tua saya ya Allah. Udah jadi itu lah. Enggak usah minta doainnya supaya ini duitnya. Enggak usah minta begitu. Apalagi pesan ini buat ini. Jangan. Biar aja panitia lebih tahu kira-kira apa yang lebih urgen. Bama bangun pesantren, bangun masjid, bangun musala. Kasih aja udah duit. Nanti buat apa yang lebih urgen menurut panitia apa kira-kira. Ini buat bangun apa? Apa aja dah yang lebih penting menurut bapaknya. Dan ini namanya sedekah. Saya sudah saya niatin dalam hati saya. Subhanallah. Itu yang ikhlas. Enggak mesti dibeli, pesan beli ini, ini saya
Bin pasir ya. Ya kalau ada orang kayak begitu enggak apa-apa, terima aja, emang udah tingkatnya segitu. Jangan kita cela, jangan kita hina, jangan. Ya. Yang dia tingkat ikhlasnya segitu ya biarin. Ya. Nah, kalau kita yang mau ikhlas kayak begitu. Kita sedekah didoain enggak didoain, Allah balas. Yang kita harap cuma Allah. Lebih cinta Allah yang kayak begitu. Lebih senang. Enggak ada yang lain kecuali Allah. Kalau sedekah begitu. Nih, kata Allah, wala tamnun taksir. Janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Kita beri nanti supaya balasannya banyak lagi. Enggak usah sedekah aja udah. Kita sedekah ntar biar dapat banyakan lagi. Enggak usah nanti itu, enggak usah. Sedekah aja udah sedekah. Karena Allah perintahkan sedekah. Ya. Allah perintahkan kita sedekah, udah sedekah aja. Nanti Allah mau kasih berapa-berapa terserah Allah. Yang penting kita sudah apa? Imtisalan li awamirillah. Wala tahab ahadan hibatan wa anta tatma'u antasta'idha minal mawhubi aksara mimma wahabta fa'adha laysa min sya'nil kirami. Wala tahab, janganlah engkau memberi ahadan kepada seseorang hibatan akan satu pemberian, wa anta tatma'u dan engkau sangat ingin, sangat ingin antasta'idha engkau menuntut ganti. Minal mauhubi daripada yang diberi itu. Aksara lebih banyak gantiannya. Mimma wahabta daripada apa yang engkau telah berikan. Baik kepada manusia maupun kepada Allah. Jadi jangan mengharapkan itu. Udah zakat, bayar zakat, ntar Allah kasih banyak, lebih banyak lagi. Tiga, jangan. Kita bayar zakat karena kewajiban. Nanti Allah kasih berkah, itu urusan Allah. Ya. Emang kagak boleh begitu? Ya boleh, boleh aja. Cuma yang lebih cakep, lebih bagus, pasrahkan kepada Allah. Sedekah begitu kalau sedekah. Fahadza laysa min sya'nil kirami, maka ini bukan termasuk keadaan orang yang mulia. Ya. Apa tuh? Memberi tapi mengharapkan kembali yang lebih banyak. Wa li rabbika fasbir, dan kepada Tuhanmu sabarlah engkau. Alama ya. Alama yalhaquka min adza qaumika hinama tad'uhum ila Allah. Ya, min adza ya. Mini bayan daripada mak. Dan kepada Tuhan engkau sabarlah, sabar atas apa yang mani bayan daripada min adza qaumika, atas gangguan kaum engkau yang menimpa engkau, yang berhubung kepada engkau ketika hina, ya gitu kan bayan artinya ya, ketika tad'uhum ilallahi, kau ajak mereka kepada Allah. Jadi kalau kita berdakwah itu pasti ada gangguannya. Enggak boleh enggak? Ya, pasti ada gangguannya. Kewajiban kita adalah menyampaikan, bukan menang. Ya, bukan menang. Kewajiban kita hanya menyampaikan, tapi kita berdakwah ada ilmunya. Ya, pakai bahasa mereka, pakai bahasa mereka biar masuk. Ya, jangan kaku, jangan ya, masuk bahasa mereka, pakai apa kebiasaan mereka, pakai yang bisa masuk kepada mereka.
Seperti Wali Songo dakwanya, lihat. Sampai-sampai pakai apa? Wayang. Itu kan ada persisian wayang. Boleh apa kagak? Ya, karena niatnya adalah untuk dakwah, jadi boleh. Dan lain sebagainya. Pakai blangkon. Saya aja malu pakai blangkon. Ya, karena tempatnya bukan blangkon ya. Kalau tempatnya blangkon, pakai blangkon. Kalau sekarang kita pakai blangkon, jangan. Jangan. Bukan tempatnya. Takut-takut di hati Khalid tu Rob. Berbedalah kamu akan terkenal. Takutnya kita pengen terkenal. Bahaya. Sekarang, ya keadaannya begini ya pakai ini biasa. Pakai bahasa dakwah yang baik, berdakwah. Jadi ada ilmunya dakwah. Ya. Makanya ada fakultas dakwah. Artinya apa? Itu ada ilmunya, belajar. Kalau dalam ilmu sosial, komunikasi. Ilmu komunikasi. Itu kalau kita belajar dakwah di fakultas dakwah, ada ilmu komunikasi itu. Ya, dipakai. Ilmu komunikasi ditaruhin ada itu. Ada silabusnya juga. Kenapa? Perlu ilmu. Dakwah itu perlu ilmu. Enggak sembarangan. Kita berdakwah aja perlu ilmu. Bagaimana caranya menyampaikan dengan baik. Biar pesan kita itu tersampaikan. Jangan keras, lembut. Jangan kasar, lembut. Jangan egois, sabar. Jangan gampang menyerah, sabar. Ulet. Jangan ngambek mulu, dai ngambek mulu ya, gagal ya. Jadi jangan ngambek mulu, dikata adik kita ya udah ngambek, jangan, terus sabar itunya. Sabar, sabar, ujian itu banyak ya, tapi cuma sebentar ya. Wallahu a'lam bishawab. Ad-da'watu sirron, dakwah sir. Jadi Nabi ada dakwah sir, ada dakwah jahar. Nanti sir dulu. Habis sir baru jahar.